mereka membayar 1% berdasarkan harga itu. Kerajaan pun kata, baiklah kalau gerakan anggap nilai sebenar 20.4 juta, baiklah kita jual kepada gerakan saja. Kita batalkan tawaran kepada syarikat KLIDC, kita jual kepada gerakan. So, memangnya pun surat diberikan untuk menawarkan kepada gerakan membeli tanah ini, dan gerakan pun membayar 1%. Satu peratus dia bayar dengan cash dan membawa mesin pengira dan banking kepada akaun kerajaan negeri di Maybank. Jadi baiklah, dia sudah bayar, tetapi dia tidak bayar baki. Kerajaan negeri pun melanjutkan satu bulan lagi kepada 5 hari bulan Disember tahun 2012. Baiklah, tak dapat bayar baki itu 22 juta lebih, kita melanjutkan. Pada masa itu dia kata dia mau SNP, tapi dalam urusan tanah-tanah kerajaan memang tak ada SNP. Kalau diutamakan satu urusan tanah, apa yang diberikan adalah title yang mengandungi syarat-syarat. Kalau dia bayar baki itu, kita akan bagi land title dengan sekatan-sekatan atau syarat-syarat ternyata. Dalam kes ini, kita akan katakan tanah ini perlu digunakan untuk perumahan PPR saja. Itu akan mengutamakan urusan ini. Tetapi mengapa mereka tidak membayar bakinya? Kalau mereka begitu asyik nak mau perumahan PPR dibina di atas tapak itu, saya percaya pada masa itu sebuah syarikat, apa nama syarikat? Taman Manggis Fasa 2. Syarikat itu ditubuhkan a special purpose vehicle oleh gerakan dan rakan-rakan mereka untuk tapak tanah itu, submit plan, membina rumah. Apa jadi dengan pada masa itu? Teng Chang yang kata mereka sudah siap sedia dengan wang 22.4 juta, siap tunggu kerajaan negeri saja. Tetapi soalannya, mengapa tidak mengutamakan urusan itu dengan buat bayaran? Saya rasa rakan-rakan media mungkin dapat dalam social media satu cashier order, satu cashier order bertarikh 2 hari bulan November tahun 12. Itu sebelum tarikh akhir kita. Tarikh tempoh pertama pun tak habis lagi, tempoh kedua lagi tak habis. Satu cashier order bertarikh 2 November 2012, dibayar kepada siapa? Bayar kepada Taman Manggis Fasa 2 Sendirian Berhad. Jumlah dia 22,183,227 only. Satu cashier order di bank in kepada akaun syarikat ini, syarikat yang ditubuhkan oleh pemimpin gerakan untuk melaksanakan projek PPR ini. Jadi kalau wang ini dideposit kepada akaun syarikat ini, mengapa dan sebelum tamat tempoh, mengapa wang ini tidak digunakan untuk membayar kerajaan negeri untuk memutamatkan urusan alienasi tanah itu? Itu soalan dia. Di mana wang itu sekarang? Itu soalan seterusnya. Where is the money? Sebelum itu, where is the company? Adakah company ini masih wujud? Kalau wujud, where is the money? Where is the 22.1 million that is deposited into this
Company Taman Manggis Pasar 2 Senderan Berhad. Saya berharap Teng Chang Yau boleh ingat sebab dia kata tak ingat. Tapi tak ingat banyak perkara dia bangkitkan. Maksud dia ingatlah. Dia tak ingat. Tapi ini 2012. Not too long ago lah. Not too long ago. Jadi mananya wang ini? Kita tahu 2012 November bahang-bahang pilihan raya kuat. Wang terbang sini, wang terbang sana. Aktiviti kempen, pra-kempen. Soalannya, adakah wang ini bersangkut paut dengan 1MDB? Soalan seterusnya. Mana syarikat, mana wang, adakah berkaitan dengan 1MDB? Teng Chang Yau harus menjawab. Ini bukan perkara yang lama dia tak ingat. Dia lebih muda dari kita semua.